Indonesia selaku Inspektur Upacara, didampingi Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri dan para Kepala Staf Angkatan, berkenan menuju mimbar upacara. Latihan dasar kemiliteran 21 Juni sampai dengan 18 September 2021. Penetapan 7 Oktober 2021. B. Komponen cadangan sejumlah 3.103 orang. Hari ini saudara-saudara ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan. Bapak, Ibu, Saudara, dan hadirin yang saya hormati. Masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari, tidak setiap saat. Setelah penetapan ini, saudara-saudara kembali ke profesi masing-masing. Anggota komponen cadangan tetap berprofesi seperti biasa. Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi. Tetapi, anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.